Halo guys, what's up? Welcome back to the channel Randy Emperor di sini teman-teman. Oke, kali ini gue main My Restoran lagi karena gue lihat ada update baru teman-teman ya. Jadi sekarang ada update baru YouTuber konten guys ya. Jadi ternyata akan ada nih, kita bisa lihat di sini what's new YouTuber customer guys. Jadi akan ada YouTuber yang bukan YouTuber, sebenarnya YouTuber NPC yang bakal datang dan dia akan bawa banyak fansnya untuk masuk ke dalam restoran dan makan ya. Jadi sekarang ada juga gamer set. Jadi kita bisa taruh kursi-kursi gaming di sini yang bisa mendatangkan YouTuber customer ya. It also has RGB lighting. Jadi kursinya pun punya RGB guys. Jadi bakal ada limited item, ada popcorn machine sama arcade machine sama play button guys ya. Ada tema baru banyak banget guys yang baru. Nah, ini restoran gua masih penasaran bagaimana cara mendatangkan YouTuber ke restoran gue ya. Aduh, gua bakal seneng banget kalau ada YouTuber yang datang ke restoran gua teman-teman ya. Di sini restoran kita, kalau kalian lihat di sini kita udah bikin lantai 2-nya sampai sini. Rencananya kalau beneran ada YouTubernya, gue bakal naruh di sini. Gue pengen lihat ada nggak di sini. Wow, ada gamer set, harganya 1.700. Ini mahal banget guys. 1.700 itu lebih kurang hampir 200 ribuan gue rasa ini. Mahal banget mendatangkan YouTuber ya. Tapi gimana caranya ya? Coba kita tes ya teman-teman ya. 1.700 Robux itu mahal banget, cuy. Gue pengen lihat di sini apakah dia menjual kursi gaming. Oh, nggak ada, guys. Itu benar-benar harus dari Robux kayaknya ya. Royal Bundle enggak deh, mahal. Game ini mahal banget loh, guys. Jadi kalau nggak salah gue ya benar. Jadi kalau ini kan kemarin gue beli 800 Robux itu sekitar 150.000 ya. Berarti kalau 1.700 berarti gue lebih kurang 300.000 kalau mau beli RGB itu ya. Mahal banget. Ada cara lain gak ya buat supaya ini, padahal ini gue nyesel sih beli ini. Jadi kalau gue main game itu teman-teman, gue akan coba sendiri tanpa ngelihat channel orang. Karena apa serunya kalau kita menonton, kita memainkan satu game tapi udah tahu semua, sama seperti kamu beli sesuatu tapi orang lain yang bukain buat kamu ya. Jadi nggak seru ya. Makanya gue pengen coba. Aduh, masih batuk gue teman-teman. Gue pengen tahu nih bagaimana caranya mendatangkan YouTuber ke sini ya. Masa gue harus beli itu sih? Coba gue baca-baca dulu ya. Gimana cara mendatangkan YouTuber customer ya. Oke, setelah gue lihat-lihat caranya, guys, gue baca-baca ya. Ternyata di sini ada item yang namanya ini. Ini ada silver play button, gold play button, dan diamond play button, guys ya. Robux gue tengah ini, gue bisa beli nggak ya? Gue bisa beli pakai Robux, guys. Harganya 250 Robux. Gimana kalau kita coba, teman-teman? Gue akan ambil gold play button. Oke, kita udah beli ini. Ini kemahalan guys, 2.400 Robux. Gokil banget. Ini udah habis. Ini sold out. Tinggal ini ya. Ini pun udah habis guys ya. Jadi gue udah beli gold play button. Oke, terus ada tema baru guys, future ini yang gue pake. Castle, restoran tim ini yang baru ya. Oke, jadi di sini duit gue masih sangat sedikit sekali, tapi kita akan coba nih guys ya. Mana tahu YouTubernya datang guys ya. Kalau nggak salah gue di sini juga harusnya ada kursi-kursi gamingnya dia. Kalau gue baca-baca dari itunya, tapi nggak ada sekarang di sini. Mungkin gue kelewatan teman-teman. Jelas gue udah beli gold play buttonnya. Harganya 250 Robux. Kita coba aja guys. Kita akan taruh gold play buttonnya di lantai atas. Oke, gue mau naruh gold play button di sini. Katanya sih bisa mendatangkan YouTuber ya. Kita akan coba dulu ke lantai 1. Siapa tahu ada YouTuber yang datang. Woi, sumpah. Duduk bang. Ini karyawan gue pada nganggur-nganggur. Ini gue lihat ya. Gue cuma bisa beli satu guys, karena robux gue sekarang sisa 100 robux.
Oh, kemarin udah lumayan banyak juga ngisi ini, dan tapi kalau gua harus beli juga. Oh, oke, sekarang kita bisa langsung teleport ke sana ternyata ya. Kalau gua harus beli juga yang ininya sih, aduh itu kemahalan banget buat gua, guys. Kemahalan banget. Kalau gua harus beli ininya, guys. Gamer set 1700 Robux, guys. Itu mahal banget menurut gua, guys. Mahal-mahal banget. Oke, gua mau coba. Gua akan menunggu sampai para YouTuber menghampiri restoran gua nih. Gua cuma bisa beli satu nih, gold play button nih. Ayo dong, kayak mohon datang dong. Meskipun gua nggak punya kursi gaming, masa lu orang nggak mau datang ke si ke restoran gue? Gua YouTuber juga loh. Anjay, meskipun gua YouTuber kecil, anjay. Aduh, ini kok orang nih lihat duit ini nggak diambil-ambil ya? Gua lihat duit ini seneng gua nih. Orang punya uang udah banyak-banyak, guys ya. 3,9M, 224M, 9,92M. Gimana cara bisa gua sekaya mereka, guys ya? Tajir-tajir deh, guys. Gue pengen jalan-jalan ke restoran-restoran orang deh, guys. Pengen tahu mereka kedatangan YouTuber nggak? Ini restorannya, wih, lo rame banget. Maaf bos, ini restorannya memang efisien bos, tapi gue nggak bisa. Ini orangnya jalannya tembus semua loh bos. Ini efisien sih efisien, tapi sampai hilang semua loh. Untuk teleport ke lantai duanya aja nggak kelihatan, bro. Buset dah. Itu dia tuh. Kang Nikpu punya diamond play buttonnya banyak banget. Uangnya 400.000, guys. Dia punya slot machine lagi. Wah, ini orang sih najis sih, guys. Najis tralala sebanyak ini, guys. Karena bisa di stack. Gimana sih cara orang bisa sekaya-kaya ginian? Gue penasaran, mungkin ada viewer gue yang tahu dan mau kasih gue duit, mungkin nggak? Dia udah 87.000, gengs. Orang pada tajir-tajir amat dah. Buset, tuh uangnya 92M sama 224M, gimana ceritanya sih? Ini baru mulai nih. Buset tuh, mewah banget yang ini. Ini siapa nih? Wah, ini yang punya 92,8M, guys. Holy shit. Oh, banyak tamu orang kayanya dia, guys, nih. Uset, tamu orang kayanya banyak banget. Ini orang pasti... Oh shit, hilang restorannya. Dia hilang, guys. Ini orang pasti habisin banyak banget Robux ya. Mohon maaf. Gimana cara gue keluar dari restoran lu, bos? Gue terkurung, guys. Gue terkurung. Gokil deh. Buset. Ini si Ianefix. Game ini bisa kasih duit gak sih, guys? Sebenarnya gue penasaran loh. Buset dah. Eh, gue gak bisa teleport ke lantai duanya. Sumpah. Ngeri banget dah, gue ngerti. Memang restorannya gede, tapi entah kenapa gak enak dilihat gitu ya. Anjir nih, orang-orang kaya semua. Pokemons 1 juta orang udah di sini, bos. Anjir, tamunya orang kaya semua. Gimana caranya dah? Wah, ini orang sih Robux abis nih. Sampai ada wishing well segala. Gila ya orang-orang yang benar-benar. Wah, ini pantesan ini nama dia, guys. Top customer serve 1.200.000 dia Pokemon. Gila dia main restorannya, gila, guys. Sumpah, ini sultan-sultannya ngeri-ngeri, anjir. Ini aja 26.000. Uangnya udah 300.000. Wah, ini yang punya 92M yang tadi nih. Capage. Wanjir. Oh,
semuanya rata-rata yang kaya settingannya begini ya guys ya. Jadi restoran bawahnya tuh benar-benar sampai nggak bisa diinjek gitu loh ya guys ya. Wah gila, true money. Tapi gue agak bingung deh guys. Ini 28.000, uangnya baru 80.000. Apa ada chipnya jangan-jangan? Ini 132. Restoran kita udah berapa sih yang ngunjungin sebetulnya? Oh kita baru 1.000 guys. Ada YouTuber nggak? Padahal gue udah ini loh. Apa YouTubernya nggak mau datang kalau kita nggak punya gaming set RGB-nya guys ya? Mungkin kalian udah ada yang tahu gimana cara dapat gaming set RGB, udah tahu gimana cara mendatangkan YouTubernya. Gue penasaran guys, kita cuma punya satu guys. Diamond play buttonnya apa boleh buat? Kita tidak sekaya orang lain guys. Gue orangnya sederhana, simple sekali. Pemasukan kita termasuk lambat ya guys. Yang datang ke restoran kita tuh nggak banyak ya. Baru 1.000, udah duit gue baru 6.000 loh. Masa gue harus beli sih? Rich customer 1.200. Ini sih mahal banget guys, nggak sanggup saya. Ini buat satu customer doang ya, selebriti 50 Robux. Instantly send a super famous celebrity customer. Robux kita sekarang tinggal 100. Nggak cukup bos, bisa sih sebenarnya. Ayo dong YouTuber, datang dong. Misi-misi di samping ini nggak gue kerjain dulu guys, karena ini kayak beli dishwasher. Tapi sementara kita kan udah punya dishwashernya ya, kita nggak beli lagi. Terus ini suruh nyimpen 12.500, ini lagi jalan baru dapat $500 sama purchase 8 chairs. Silahkan duduk bos. Ayo dong YouTuber, datang dong. Coba gue liat lagi deh. Increase the chance for a YouTuber customer to enter your restaurant naturally. Ini aja habis loh, harganya 10M. Gua agak bingung gimana cara mereka tuh dapat duit sebanyak itu ya. Mungkin ada yang bisa kasih gue tips. Selain tapi gue nggak mau pakai cara yang di bawahnya itu dipepet gitu sampai habis semua kayak yang orang lain itu. Pusing gue liatnya guys, nggak ada nilai estetiknya sama sekali. Ini gue rasa agak lelet ya ini gue ya. Karyawan-karyawan gue tukang antarnya ini agak kurang ya. Apa gue gaji satu lagi ya? Ethan. Ini lu Ethan. Gue gaji lu. Tuh bantu tuh kerjaan Ethan. Ayo dong YouTuber, datang dong. Biar konten ini berhasil teman-teman. YouTuber. Buset, YouTuber kagak mau datang ke restoran aing. Tapi gue juga nggak tahu sih kalau YouTuber itu mungkin ada aura-auranya gitu ya guys ya. Dan YouTuber tuh kalau datang bawa pasukan fansnya guys, itu yang bikin oke guys. Gue akan bantu untuk melayani biar mereka duduk dulu semuanya, restoran gue full. Silahkan pak. Silahkan pak.
Restoran gua aja sampai sekarang nggak penuh ya. Tapi lumayan lah guys, ini mejanya sebagian besar udah keisi. Duit gua sekarang udah 6.192, silakan pak. Kerjaan dari para staff gua yang waitersnya ini agak kurang guys ya menurut gua ya. Mereka lambat sekali ya. Nih tamu-tamu berdatangan itu tapi mereka nggak mau ngelayanin ya. Hah? Gua lihat. Ini tampaknya youtuber kayaknya nih. Oh bukan, kayak tukang pukul sebenarnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi guys. Kalau nggak ada juga ya sudah lah ya guys. Mungkin gamenya harus grinding abis. Tapi kalian bisa kasih gue tips and triknya gimana supaya kaya di game ini tanpa membeli lagi. Terus gimana cara datangin youtuber yang pastinya guys. Gue udah beli gold play buttonnya, apa boleh buat. Cuma sanggup beli yang 250 robux. Tapi menurut gue game ini mahal banget guys ya. No robux susah banget ya. Kalau misalnya kita benar-benar gimana, nggak semua orang tuh kaya bos, nggak semua orang tuh kaya. Ini aja gue udah buang robux untuk game ini, gue rasa ada sekali 300 ribuan, ada lebih deh, 300 ribuan ada deh. Gue beli-beliin di sini. Istilahnya masih ngerobux ya. Cuman asal kalau kalian tahu aja sih, harga robux sih mahal sih guys. Mahal sih. 800 robux itu 150 ribu sih guys. Sebenarnya kalau mau dibilang apa juga, hasil dari video Roblox kita juga belum sampai ke sana guys ya. Masih belum terlalu menghasilkan lah ya. Tapi kita berjuang guys demi kepuasan kalian menonton. Gua akan coba lagi nanti, akan isi robux lagi. Kita udah shopping-shopping, ini juga baju kita juga hasil isi robux juga. Udah beli-beli. Yang penting kalian udah gak cupu lagi lah, bajunya udah gaul. Eh, kenapa bajunya Mamba number 8? Karena gue juga suka Kobe Bryant guys. Ini kan bajunya Kobe Bryant ini. Celana robek-robek ya, ala-ala gue lah ya. Kita tunggu sebentar lagi, kalau nggak ada juga berarti konten kita untuk menarik youtubernya belum bisa. Tapi yang jelas kita udah coba caranya, dan gue udah lihat caranya itu harus di stack, beli banyak-banyak, ujung-ujungnya duit. Jadi kalau nggak punya uang nggak bisa kayaknya narik youtuber datang ke restoran kita ya. Kalau kita udah beli gold play button nih, padahal channel gue aja belum silver play button pun belum guys ya. Aduh sedih banget. Ayo dibantu subscribe guys biar cepet silver play button 100 ribu guys. Let's go. Oke. Okay. Mana efek dari gold play button gue? Nah, itu juga pengen tahu dari kalian yang mungkin udah punya Robux lebih terus membeli dari game ini, apakah kalau misalnya kita nggak beli gaming chairnya mereka nggak mau datang atau gimana guys, jelaskan guys. Sebenarnya gue suka main game ini, cuman ini grindingnya butuh waktu yang sangat panjang dan gue juga nggak tahu gimana cara instan kayaknya guys. Jadi butuh banget barang bantuan dan saran dari kalian semua guys. Gue yakin kalian semua tuh pasti rajin banget main Roblox ya. Kalau gue sih nggak terlalu rajin guys, jujur saja. Gue cuma main pada saat gue mau bikin konten gitu. Aduh. Nah ini berarti kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi guys, karena ini restorannya juga waktu juga durasi. Yang jelas gue akan berdiri di samping gold play button gue. Teman-teman, terima kasih buat kalian yang ini. Gue benar-benar minta saran kalian untuk bisa gimana cara kayaknya di game ini dan bagaimana cara mendatangkan youtuber itu. Gue padahal di sini udah membeli gold play buttonnya, tapi belum ada youtuber yang datang kelihatannya guys ya. Jadi gue butuh saran dari kalian juga bagaimana cara cepat kaya. Tolong jangan kasih saran bikin restoran di bawah yang penuh kayak restoran yang tadi gue lihat itu guys. Itu bikin gue sakit kepala dan gue gak akan pengen main lagi kalau restoran gue kayak gitu. Terlalu berlebihan menurut gue ya. Sampai gak bisa jalan keluar itu udah gak logika. Gue suka main game itu yang seperti di dunia asli guys. Di dunia asli itu gak bisa kayak gitu guys. Memang kaya, tapi gue pengen tahu cara lain guys.
dan cara yang tidak pakai robux ya guys ya, karena gue di sini berbicara demi orang-orang yang nggak semua orang juga punya robux tuh beli seperti gue guys ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian masih mau nonton konten ini. Jangan lupa untuk tentu saja di subscribe kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk di share dan di like teman-teman ya. Kalau gitu saya Randy Emperor sign out dulu. Ciao, dadah.